Coba boleh gue lihat tadi? Oke. Iya, Agnes anak papa tersayang. Oke. Berarti kita sekarang ke rumah lo? Kita ambil bokap nyokap. Tapi kalau gue pikir sih, aneh ya, gue kayaknya ngambil sendiri aja deh mas. Iya, ngambil sendiri aja deh. Karena pada saat itu pikiran Gusti sedang kacau, akhirnya Gusti minta kepada saya agar pembuatan video dari orang tuanya dia lakukan sendiri dan kemudian akan diberikan kepada saya pada hari eksekusi. Yang tadi itu mas, perasaan gue masih ngejanggal gitu mas. Masih belum bisa clear pikiran gue, jadi gue masih penasaran siapa sih, sama siapa sih Agnes itu. Tadi lu gak coba tanya sama bokap nyokapnya? Iya, gue udah tanya tadi waktu ngambil gambar tadi ke ortunya Agnes. Udah gue tanya, tapi orang tua Agnes tuh cuma bilang katanya pergi sama temennya gitu. Terus Agnes gue telepon gak bisa, gak diangkat gitu. Terus WA gak dibales, chat yang lain juga gak dibales gitu. Jadi gue masih ngeganjel banget mas gitu. Di hari eksekusi, saya dan tim menunggu kedatangan Gusti yang agak sedikit telat menuju venue. Tapi nggak lama kemudian dia datang, saya langsung mengecek video yang nanti akan di-play pada saat Agnes datang bersama dengan teman-temannya. Mas, coba dicek dulu. Mas, gimana mas? Aman nggak? Audio aman? Aman. Gambarnya aman? Udah di copy. Kami ikut hari ini sekarang. Oke, yuk. Setelah masalah video aman, kami pun langsung melakukan briefing untuk menjelaskan tentang treatment kepada seluruh tim. Jadi treatmentnya, nanti cewek yang mesti namanya Agnes, dia akan datang sama beberapa temannya. Untuk menghindari kesalahan pada saat eksekusi pelamaran, saya dan tim pun melakukan rehearse untuk blocking kamera ketika Agnes datang ke kafe tersebut bersama dengan teman-temannya. Daniel dulu, aduh enak, baru buka. Set. Nah, jangan sampai terbalik ya. Ketika semua tim hampir menyelesaikan semua kebutuhan untuk eksekusi pelamaran kamu, kemudian saya tanya sama kamu kan, di mana posisi Agnes? Tapi setelah itu saya bingung, karena kamu jawab handphone Agnes sama sekali nggak bisa dihubungi. Aku nggak tahu sih harus ngomong apa sebenarnya. Yang jelas sebenarnya aku agak malu. Aku malu karena ya kamu tahu kan aku sebenarnya paling nggak suka kalau dipublish gini.